Hello guys, hari ni aku akan tunjuk gambar cara buat dumpling yang paling simple. Cuma dumpling ni aku punya resipi lah. Memang tak sama langsung dengan yang original. Sebab yang original ada sayur, ada daging. Tapi hari ni kita lebihkan daging, kita kurangkan sayur. First thing first, kita perlukan daging udang. Udang ni kita hanya perlukan isi lah, kita tak perlukan dia punya kulit. Apa buanglah kulit tu dengan cacat celah, dengan najis-najis dan semua. Jajak kulit ni aku rasa boleh guna lagi kalau nak buat mie udang ke, boleh rebus kulit ni. Jangan duk ambaziak, sebab ambaziak tu memang amalat. Amalahang. Niri ambaziak salah setan. Next kita akan cincang-cincang udang tu sampai dia jadi lumat. Pastikan dia betul-betul lumat. Kalau ada kepingan besar-besar tak apa, tapi bagi dia lumat lah. Sampai jadi paste ni, lepas tu kita letakkan dalam mangkuk asing. Lepas ni kita nak fokus untuk lumatkan ayam pula. Macam biasa, hampa kena asingkan ayam daripada dia punya tulang. Lepas tu hampa kena potong pula ayam tu bagi jadi halui-halui, baru hampa boleh lumatkan. Benda ni akan jadi lagi senang kalau hampa ada mesin ataupun food processor. Tapi buat pakai tangan lah, sebab ayam tangan kan lagi sedap. Pakai mesin ada ayam lah. Okay, so kita dah siap bahagian preparation daging. Lepas ni kita akan fokus kepada dia punya flavor pula. Selalu aku bawa bawang putih yang dah blender. Cuma bawang putih blender dah habis, so kita akan cincang bawang putih ni. Next, untuk bagi dia rasa lebih fresh, kita letak daun sup. Potong juga, cuma jangan duk bagi lumat lah, bagi dia daun pua sikit. Letak dia ke tepi dan tak akhir sekali kita akan potong capai ataupun cili besar, cili hidup, tak tahulah nak tambah apa lagi. Hampa potong tengah dia macam ni, lepas tu hampa potong sekali lagi tengah dia macam ni. Lepas tu hampa cincang lah macam biasa. Kalau hampa rasa resipi ni macam familiar lah, sebenarnya resipi ni resipi yang sama untuk hampa buat bergedil. Hampa ambil bahan-bahan ni, campur dalam ubi lenyek, celup telur, lepas tu hampa goreng lah. Telur topi pula dah. Lepas ni kita akan satukan bahan-bahan isi dumpling. Campur land food kita dengan seafood, masukkan bahan perasa dan sayur-sayur yang kita potong tadi. Masukkan minyak bijan lah satu sudu, kicap satu sudu, garam ikut cita rasa. Dan kalau kata rasa tak cukup masin, tambah-tambah lagi. Hai, tu nak kena ajak online kelas setiap hari dah. Okey, bahan yang paling penting dalam kita punya dumpling kali ni ialah sichuan mala daripada Al-Hekza. Sichuan mala ni selalu aku buat chili oil, tapi kali ni kita akan tahu tuan lady. Kalau hampa tanya apa rasa sichuan mala ni kan, dia macam bahan yang akan menambahkan sensasi pedas yang mengebaskan lidah. Tak tahulah hampa faham ke tak, tapi pedas dia tu memang akan membuatkan hampa nak makan lagi. Macam panjang sangat I buat explain. Okey, untuk kita balut dumpling ni, kita pakai je dumpling wrapper ready made. Dah ada benda senang, nak buat apa cara yang susah. Wrapper tu punya ketebalan, dia punya bentuk, dia punya texture memang sesuai lah untuk kita fail. Serial kata buat balut, buat ikat semua aku fail. Fail dia bukan 2-3 kali, 7-8 kali. Lelah aku give up sangat. Aku buat bentuk keripat tak jadi ni. Bila tengok blade lawa lah pula walaupun tak jadi. Okay, next kita akan pergi kepada cara masak. Nama dumpling ni dia akan berubah ikut cara hampa masak. Kalau hampa rebus dumpling ni, nama dia shui jiao. Tapi aku rasa shui jiao tu dalam bahasa Mandarin tidak sebenarnya. Entahlah, dulu great Mandarin ku si lah. Ataupun kalau hampa steam dumpling ni, dia akan jadi seng jiao. Dan apa yang kita nak buat hari ni ialah pan fried ataupun pot sticker ataupun orang panggil chen jiao. Ni sajalah nak bagi ilmu tambahan masa aku belajar Mandarin dulu. Janganlah nak pergi interview aja depan nak Mandarin speaker hang duk cebut sijau-sijau pun cerita apa tu. Okay, cara masak dia macam ni. Hampa letak minyak sikit, lepas tu hampa letak dumpling tu bagi dia tergoreng sat. Tuang ayak, lepas tu tutup payuk. Ayak ni hampa nak pakai air kosong, tak apa. Kalau nak bagi lagi crispy, boleh campur dengan tepung jagung. Once ayak tu dah kering, masuk dia dumpling yang pada masak lah. In case hampa tak tahu siapa nama dia pot sticker kan, hampa tengok ni, dia stick pada pot. Tapi api-api ni tak payah lah. Lastly hampa boleh terus hidang lah. Tapi sebelum hidang tu hampa kena kikih dulu bawah tu, sebab dia kan melekat kan. Kalau bertanya aku crispy ke tak, ya sangat crispy. Cuma aku lupa lah nak rekam krup krap krup krap tu. Sekejap, macam ada.